Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi bersama aku Nana tadi di Emma Lover Challenge episode ke-35. Kita kembali lagi ke series kolaborasi bersama Putri Sim, teman-teman. Jadi jangan lupa videonya di like dulu ya, komen juga dan subscribe aku, dan kasih tahu teman-teman kalian kalau misalkan ada selalu bikin konten di Sim 4 yang seru banget, teman-teman. Oke. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan di Sim 4 kan baru update ke Star Wars, jadinya sekarang ada box gitu. Tapi boxnya itu adalah jendela kita ya, yang di sini semua teman-teman tuh nggak kelihatan sama sekali kecuali kalau kalian pakai jendela yang dari base game tuh. Sumpah, jadi kayak ini tuh masih dinding tapi masih ada ini garis pintunya gitu ya. Cuman ini nggak kelihatan kacanya, teman-teman. Jadinya sumpah parah banget, teman-teman. Tadi sih aku sempat mikir pengen ngerombak lagi, padahal di episode sebelumnya aku tuh baru aja ngerombak rumah ini, teman-teman. Cuman jadinya kalau misal aku ganti jendela lagi, takutnya nanti di-update lagi kan. Dan aku berharap banget The Sims sempat benerin box ini ya, keeroran yaitu jendelanya, kenapa jendela sisi pada rusak gitu kan. Sedih banget soalnya, terutama rumahnya si Rangga ini aku bikin kan dia modern gitu kan, teman-teman. Jadi maksudnya kacanya pakai kaca yang full dari atas sampai bawah gitu. Tapi kenapa jadi kayak gini? Jadi aku sedih banget, teman-teman. Ya udahlah ya, kita tunggu aja, semoga cepet di-update The Sims 4 ya. Nungguin expansion pack terbaru, mungkin game pack terbaru ya kan. Dan maaf banget telat banget untuk lanjutin I'm a Lover. Ayo Renita, kamu duduk. Makan dulu, jangan ini dong, diri gitu kan. Keisel, Mama Chin, dan Didi Rangga masih sleeping, tapi bentar lagi dia mau bangun. Kemarin aku habis bikin ruangan pameran, teman-teman, ruangan pameran mini. Dan sebagian dari kalian ada yang suka juga sama ruangan pameran ini ya, putih semua. Jadi kalau mau kemana-mana, mau ke ruangan rumah di ini, mesti lewat pameran Rangga, jadi biar diliatin gitu kan. Love, please, jangan ngerusakin ini Andong, love ya. Bisa aja kamu ya, scratching-scratching ajarin aturan Nita ya. Nih, kamu jangan dong, love, gak boleh ya. Awas kamu ya, nanti rusak itu apa sih, tempat bukunya. Ngerti gak ya, teman-teman? Yuk di brush dulu deh, disisir dulu ya, kamu biar kamu tuh ngerti atuh gitu kan. Ya udah mau sekolah, belum sempat mau apa, mau brushin love, teman-teman. Jadi ya udah fokus. Dan hari ini aku pengen si Ranita untuk cari teman, dan Rian kamu because hari ini kamu sekolah atuh dan masih kayak kurang tidur gitu kali ya. Yuk biar kamu gak telat. Oke Ranita, aku mau kamu untuk mencari make friends ya hari ini. Mama Chin kenapa dia bangun-bangun, udah bangun teman-teman, tapi kayak lagi sedih gitu ya teman-teman, karena morning, oh dia losing a friend ya. Siapa sih temanku yang apa ini, by the way aku bangun dulu deh, sampai dari mana sih yang pergi meninggalkan Mama Chin ya. Mungkin dia udah di era-era adults ya. Oh mungkin Riley, Shannon, Geoffrey, kita aku gak tahu nih, bukan teman dekat juga sih. Jadi aku kayak siapa ya, tapi mereka sempat kenal gitu. Eh by the way, ini best friend aku, siapa ini? Best friend, tapi aku gak tahu ini siapa. Namanya kok gak ada ya teman-teman. Siapa ini? Hey, si Rangga kayaknya bangun-bangun mau Kayla ngajakin ke batu. No, karena ada update baru Star Wars, jadi kayaknya ditanyain gitu kan. Don't cry Mama Chi, coba nih kamu tenangin aku, semua ada waktunya, yang penting kamu punya kenangan gitu kan sama temen kamu ya kan ya Mama Chi. Eh by the way, aku mau masak nih gak, kamu mah ini aku aja. Ini mau kemana Mama Chi ya, sit together, kenapa mesti duduk gitu, gak ngerti lagi sih ya teman-teman. Di sebarang, oh jadi mesti flirting-flirting di atas kayak gini gitu. Ngebucin dulu, kamu jangan sedih lah Beb ya, ngebucin dulu teman-teman. Iya, aku gak bakal sedih kok. Oke, udahlah ya, jangan set-set terus. Oke, aku mau masak nih. Ya ampun lucu banget sih teman-teman, pasangan bucin ini ya kan. Dah, jangan sedih lagi ya Mama Chin ya, tenang-tenang, semua ada waktunya kok. Aduh Dedi Rangga paling terbaik emang lah pokoknya. Oke, tapi aku udah gak sedih lagi kok, gak, thank you so much udah ingin aku. Oke, sama-sama, kayak di hak gitu. Kenapa sangat bucin emang the best banget teman-teman. Jadi di episode kali ini aku mau untuk anak-anak untuk have fun time gitu teman-teman ya. Jadi tapi nungguin mereka untuk
pulang. Kayaknya teman-teman, sebenarnya tadinya aku pengen nyelesain aspirasi juga sih, yang apa ini, soulmate, yaitu dating ya, tapi dating harus dapet silver. Cuman gak tahu di episode kali ini atau besok atau sekarang ya. Tapi sekarang sih hari ini lagi libur sih teman-teman, gitu kan, libur cintanya. Rangga juga lagi libur. Apa kita date aja gitu kali ya? Oke, yuk kita date aja, nggak jadi masuk kamu Cin. Mungkin kita bikin ini. Oh, kamu masih sedih. Yaudah sini date aja dulu. Sedih tuh kesel. Kamu Cin, biar kamu nggak terlalu sedih banget. Tuh kamu ngantuk. Kok aneh banget. Terus kamu seneng. Mama Cin lagi kayaknya galau ya. Moodnya itu kayak berubah-berubah teman-teman. Kita tiba di resto sini, cuman dia ada yang pakai sisi nggak sih? Takut ada yang pakai sisi terus hilang gitu ya teman-teman ya. Oke, gak, kamu langsung aja kita requestable di sini ya kan? Karena biasanya dulu Mama Cin yang requestable, sekarang gantiin kamu karena Mama Cin ini lagi kamu bete gitu kan, lagi bad mood ya. Sebagai cewek baik, kayaknya kamu udah dapet ya Mama Cin ya. Langsung kayak perutnya mulus-mulus gitu. Aku udah mau dapet sekarang. Stable, cari tempat yang paling cocok untuk berdua ya, yang romance banget gitu. Oke, Ranita ketemu temennya, tapi dia botak dong teman-teman. Siapa ini? Siapa tuh Ran? Kamu ketemunya kok yang botak gitu sih? Mabel, lucu banget sih dia pakai shell gitu. Kenapa teman-teman aku pada botak semua? Kayak gara-gara sisinya pada hilang ya teman-teman ya. Aku kan, kalian tahu kemarin sisi aku pada hilang. Jadinya dapat teman-temannya pada botak semua. Kita dari tempat yang paling pertama. Kayaknya ini tempat pertama kita enggak sih? Waktu itu sama si Rangga. Aku agak lupa juga sih ya, teman-teman. Sini enggak, aku lagi dapat kayak mulus-mulus gitu. Halo Mister, thank you ya sudah diinin. Kayak kita sekalian order deh. Yuk, biar kita cepat selesai. Oke, jadi aku mau order yang lagi chief choice aja lah ya hari ini. Makan salad aja ya, gak? Tapi si Rangga pengen coffee. But my machine gak boleh yang ini banget lah. Susu aja ya, biar gak mulas-mulas. Lagi dapet soalnya. Oke, kita order sini dulu, gak? Duduk aja. Oke, gak? Aku pengen kamu untuk sosialisasi sama Mama Cin, biar ini kita dapat gold teman-teman. Dapat silver ya. Soalnya minimal dapat silver. Tadi aku tuh sempat nge-record teman-teman dan tuh gagal, sedih banget gara-gara aku enggak fokus sama quest aku yang ini. Kayak Mbak ini ya, pesannya. Jangan lupa yang ini bla bla bla, chief choice aja salad. Lagi pengen diet. Sebenarnya enggak lagi gendut juga sih. Oke, maaf ya. Lagi dating ini Mbak, jadinya mesennya sambil protein. Gak tau malu banget ya teman-teman ya. Oke, romance terus aja gak. Biar kamu yang gak sedih, kamu flirt gitu mungkin. Kok minus sih? Apa aku tadi salah? Terus aku pengen kayak slow dance gitu mungkin. Mau slow dance gitu gak Cin? Dancing sini. Padahal di sini banyak. Banyak orang ya teman-teman ya, tapi kayak nggak tahu malu gitu. Nggak kok, nggak banyak orang, untungnya ini ada mbak-mbak sih di sini teman-teman, tapi kayak diem aja, nggak tahu, nggak duduk, nggak apa, nggak ngerti lagi lah ya. Mumpung lagi nggak ada orang kan, jadi kita slow dance gitu. Kalau kalian di tempat umum gitu mau nggak sih? Kalau kok slow dance nya nah ini ya teman-teman, lucu banget ya kan, bucin banget ya kan teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada perpus yang pakai sisi, terus sisinya pada hilang jadi kayak gitu. Makanya aku tuh terlambat banget untuk mainin semua series gara-gara semuanya pada hilang teman-teman. Kayak pengen aku ganti aja itu lots yang itu. Wow. Pricing so bad lah pokoknya teman-teman. Udah lama ya. Emang ini series pasangan bucin, jadi mohon maklumin aja ya teman-teman. Di sini tuh kayak serba mesti ada bucinnya gitu teman-teman. Oke. Mana nih? Udah datang belum sih makanannya? Kok yang di sini udah ada makanannya duluan, tapi orangnya nggak ada ya kan? Mohon maaf, ini makanan siapa ya? Kok orangnya nggak ada? Wow, slow dancing itu teman-teman, mau aku screenshot. Lucu banget soalnya. Seneng banget liat pasangan bucin. Oke, kita kurang satu lagi, social your date satu lagi gak? Jadinya bucin, jadinya malu-malu gitu dong teman-teman. Ya ampun, akhirnya tuh kayaknya makanan kita teman-teman. Coba kita nanyain kerjaan kamu gimana sih, jadi malu-malu gitu. Yuk kita langsung aja untuk
ini salat kita Mama Chin. Jangan lupa aku lancar aja kok gak. Alhamdulillah ya kan. Oke, yuk makan dulu sini sambil minum susunya, dan Rangga makan ini sambil ini. Yay. Kalian bisa lihat teman-teman, aku udah kayaknya bakal dapet gold, dan dating kita kali ini bener-bener romance banget ya kan. Bener-bener berhasil banget, dan aku tuh seneng banget dalam ke dating ya kan, berdua gitu bareng Mama Chin juga teman-teman. Ya ampun, so sweet, makan salad ya kan biar sehat. Apa sih tadi, siapa sih Renita ketemu lagi teman-teman sama Lois dan botak lagi. Aduh sehat banget gak sih teman-teman, aku botak semua gara-gara sisinya pada hilang. Why gitu kan, please kembalikan sisiku, jika ada ya sisiku bisa kembali. Aduh seneng banget ya. Ya udahlah ya, penting kita selesai teman-teman, dan kayaknya abisnya kita langsung let's go home aja ya. Setelah habis makan ini, kita bayar bills. Mbak yang apa ini? Minumnya udah diambil aja. Mohon maaf ya, makannya belum selesai. Ini punya siapa gitu kan? Gak dimakan dong, sayang banget ini. Mbak yang gak ada. Malah di sini ada orang tapi makanannya gak ada. Agak aneh ya teman-teman emang ya. Teman-teman kita akhiri aja ya, ending early kalau kayak gitu. Dia dapat gold, finally gold medal. Halo mom. Iya mom, kenapa? Rian, hari ini aku mau main sama temen aku ya. Oke, full time gitu sama Hazel dan Tanita. Oke, boleh-boleh ya dah. Tapi jangan lupa nanti pulang ya. Jangan mom. Oke, mom. Aku memutuskan untuk ke Magnolia Park ya, kalau gak salah bersama si Hazel. Cuman kayaknya si Hazel lagi ini ya. Kenapa kamu lagi sedih kayak gitu? By the way, kita bisa jadi best friend loh, Rian. Oke, coba yuk kamu jadi best friend kita sama Hazel, biar dia gak kesel. Kamu bete kenapa, Zul? Yuk kita phone time gitu, dan aku ngajak Kevin di sini teman-teman, dan akhirnya kita jadi best friend juga sama Hazel. Finally ya teman-teman, seneng banget gak sih? Kevin jadi best friend. Wah, yay. Karena kita udah temenan dari pas awal mau dijodohin teman-teman. Jadi ini alami jodohnya. Jadi udah enggak kita jodohin kayak si Tinder bae. Oke, okay, jadi dia nanya ngapain yang telepon katanya. Halo, say. Halo, beb, ini Ayah. Ketika kamu ingin pergi ke mana-mana, aku memberikan cintaku dan usahaku untuk menjaga kamu. Kamu bisa, kok tiba-tiba ayahnya mau Didi Rangga, kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu ke Rian? Dan kamu bisa while dan kasih tahu ke ayah kamu untuk cintai aku. Can you why don't you come over right now? Mama kan, oh my god, Daddy Rangga bikin kangen gitu gak sih? Oke, okay. Why don't you come over right now gitu? Well, sure, if you got nothing else happening, I'll pop you on by. Is it feel okay teman-teman? Kan Daddy-nya kayak kangen gitu teman-teman. Dan ternyata si Daddy Rangga malah kesini dong ya, abis ngebucin. Kangen sama anaknya kali tiba-tiba ya, padahal abis ngebucin. Ya udahlah ya, ngejagain Rian mungkin ya kan. Oke, okay, ini aku mau ngobrol dulu sama si Hazel, cuman gak tau kenapa saya salah kayak ini, coba kita hug dulu lah kayak gitu. Terus sama discuss interest. Oke nih, halo, ini Didi Rangga, siapa kamu yang ngajak ngobrol sama Kevin? Ini Didi Rangga malah ini ya, ngejagain si Kevin ya. Joget-joget, mohon maaf ya, ini gak ada dedinya, saya aja yang gak guys. Kamu tuh bau, ngapain kamu? Yes banget teman-teman. Oke, okay. Kita coba mainnya yuk. Main apa namanya? Ini mungkin play si monster, mau nggak? Si Ranita udah di sini duluan sih. Ran, kamu bisa lihat ini siapa? Ricogan, Gideon Harris, nggak tahu lah ya. Oke, okay, kita play able dulu di sini ya tuh. Play si monster. Rame banget di sini. Mohon maaf, ini mukanya serem banget dong. Masih kecil kayak, tapi pakai make up gitu. Aku auto fokus jadinya serem. Sumpah nggak ngerti lagi sih. Oke, okay, ini kamu bisa main ini juga nggak? Play together ini atau run? Biar aja si Didi Rangga main di situ teman-teman. Yuk, lah si Kevin, Kevin jangan dong Pin, Pin. Jangan gitu atuh Pin, ya ampun, ini adiknya si Hazel. Mainan ginian teman-teman di tempat main kayak gitu. Ini juga lagi ikut-ikutan ya kan. Kayaknya temennya si ini ya,
temennya Ranita yang baru ya. Tahu lah teman-teman, tumben ya hari ini kayak banyak anak-anak gitu. Lagi fun time itu, lihat dong teman-teman, siapa yang cepet, paling cepet Hazel duluan dong ya. Wow, Hazel the best. Ngelawan Ranita teman-teman, yuk balapan Ran, kamu cepet banget Zo. Tuh ya, siapa sih Ranitanya? Kebalap terus teman-teman. Kurang sering latihan kayaknya. Siapa sih Ranitanya? Main ginian teman-teman. Jarang banget. Dan aslinya kayaknya kalau main kayak ginian teman-teman yang beneran ya, tuh nggak bisa loh. Aku kan pelajaran olahraga. Buat kayak ini tuh susah banget. Kayak nggak berasa kayaknya ya. Udah jam 6:30 teman-teman. Cuman di sini tuh belum gelap. Aneh emang ya. Kalau misalkan di The Sims 4 tuh kalau misalnya malam tuh kayak enggak malam ya. Kayak masih sore gitu. Mohon maaf Kevin. Tolong dong jangan apa? Kamu kayak gini enggak bisa clean upin. Yuk kita aja yang clean upin kalau kayak gitu. Rian nih bantu-bantu clean up tuh. Punya si Kevin. Biar enggak apa-apa dia mess, tapi kamu asal bersihin ini semuanya. Mohon maaf biar dilihatin hasil kamu betapa apa sih namanya bertanggung jawabnya si Kevin ya tuh. Bertanggung jawabnya si Rian, kok kebalik sih, dalam membersihkan ini lukisan adeknya ya kan. Dilihatin hasil tuh, wow, kamu baik banget ya Rian. Tahu sekarang udah temenan sama Hazel dan udah jadi best friend. Tapi ternyata aspirasi yang kita butuhin tuh jadi best friend tuh si Ranita ya teman-teman. Jadi si apa si Rian itu malah yang kurang mesti gambar picture gitu buat inspired gitu. Si Ranita lagi ngobrol sama Kevin nih. Jadi kita mesti naikin ininya. Kayu sama Hazel juga diajak ngobrol gitu mungkin ya. Mungkin temperature gitu mungkin, favorite anime gitu mungkin. Tapi teman-teman ternyata apa namanya, aku sama si Hazel belum penuh banget, tapi sama Kevin udah temen deket banget loh ternyata. Malah si Ranita emang lebih deket sama si Kevin ya dibanding sama si Hazel. Karena mungkin waktu itu kan sempet Ranitanya agak gak suka dikit mungkin kali ya. Yuk kita mau ini gak, apa namanya, Do Homework Together guys. Bukunya tuh, siapa sih Hazel, bukunya ditinggalin dong teman-teman. Kevinnya tiba-tiba ngilang, mengerti. Gangguin kita mengerjain tugas nih malam-malam. Oke, ini kayaknya udah malam sih, abis ini kita langsung let's go home aja kalau kayak gitu. Jadi rangkap please, ini ada orang gak jelas si Jeb tiba-tiba ngajakin ngobrol anak-anaknya dong. Kita usir aja teman-teman biar dia nggak di sini, biar Hazel tuh pengen duduk di sini tahu, gara-gara kamu dia jadi duduk di sana tuh. Dasar si Hazel. Dasar si Jeb nggak jelas. Kita udah usir teman-teman. Hazelnya jauh banget sih kamu jadinya. Oke teman-teman, sokenya ya. Kita ending dulu ya di episode keberapa nih? 35 di Amel Lover Challenge. Semoga menghibur kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan series ini, jangan lupa videonya di like dulu ya. Kamu juga udah subscribe aku, dan jangan lupa untuk nonton video Putri Sims juga. Bye-bye, thank you for watching. Have a nice day. See you. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bell-nya, gambar bell-nya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.